Mas Pak itu genteng di atas tuh masih labil. Ya, sebelumnya kami dari Polres Cirebon merasa prihatin. Sebenarnya Pak Kapolres tadi memberitakan kami dengan mendengar ada berita bobohnya sekolah, ruangan di sekolah SMP 2 Plumbon. Kami dari Polres mengucapkan prihatin atas jatuhnya korban luka sekitar 50 orang ya, dan juga saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Plumbon. Dan hasil pemeriksaan kami, pemeriksaan awal, kita sudah melakukan pengamanan. Intinya kita pengamanan dulu ya, karena gedung itu ada 4 lokal atau 4 ruangan. Yang robot tadi sekitar 2 ruangan, mengenai ada 50 siswa yang ada dalam kelas, dan 17 satunya di ruang Plumbon. Kita melakukan penyelidikan apa menjadi penyebab robohnya ruang sekolah tadi. Ada ruangan yang berpotensi roboh lagi nggak menurut? Jadi kalau kita lihat bangunan itu satu bangunan panjang, ya, satu kesatuan, tapi itu dibagi menjadi 4 ruangan, ya, ada 4 ruangan. Jadi khawatir kami, tadi perintah Pak Kapolres langsung, jangan sampai nanti ada korban lagi dari anak sekolah. Jadi Kapolres memerintahkan kita untuk turun dan polis lain. Dan dari kasus jasa sudah koordinasi dengan puslapor untuk koordinasi ke bagian gagal gedung, gagal konstruksi, ya nanti akan turun sininya untuk ngecek. Jangan sampai nanti dua bangunan lagi yang ada di dalam satu bangunan tadi jadi hal yang sama roboh. Itu timnya dari mana kemarin? Dari puslapor. Jadi secara itu sudah komunikasi secara langsung, nanti pasukan juga kita kirimkan ke puslapor agar tim yang ahli di bidangnya menilai apakah layak atau tidak bangunan yang ada dua lagi itu bisa digunakan untuk proses belajar mengajar. Untuk yang paling parah kemarin lukanya? Tadi kita belum tahu hasil karena dari pemeriksaan dari dokter belum keluar karena ada 5 lagi harus di-scan. Jadi dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit untuk scan yang ada di sini rusak ataupun lagi proses pergantian dengan scan yang baru sehingga harus dirujuk ke rumah sakit di Cirebon Kota. Jadi 17 di sini dan ada atau dari 50 17 yang dirawat. Oh. Ya sisanya bisa rawat jalan. Tapi luka puskesmas ya. Puskesmas dan sudah balik ke rumah masing-masing. Kan sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan Omanan terkait ini? Dari Dinas Pendidikan tadi kami koordinasi, Kabupaten juga sudah koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dari Dinas sendiri menyampaikan biaya pengobatan ditanggung Dinas Pendidikan. Nah, untuk kedepannya nanti hasil kita akan membuat informasi dari Dinas Penyelidikan seperti apa. Karena informasi dari guru itu sudah lama tidak direnov. Ya, sekitar 6 tahun yang lalu direnov. Berarti proses belajar mengajar libur? Kita lihat nanti untuk khusus yang 4 ruangan yang satu bangunan tadi ya, karena itu satu bangunan yang 6 tahun lalu informasi yang kami dapat itu sudah beberapa renovasi, apakah 2 bangunan lagi yang ada di sampingnya itu bisa dipakai untuk sekadar-kadar.